ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini di videoku aku mau membuat DIY lagi setelah sebelumnya aku juga udah pernah buat. Kalau kalian udah ngikutin channelku lama, kalian pasti udah tahu kalau aku pernah buat DIY cushion dan juga concealer. Mungkin buat kalian yang belum nonton, aku nanti akan taruh linknya di description box. Dan seperti di judulnya, kalian juga udah lihat kalau aku mau buat DIY Big Shimmer Blush. Dan seperti ini aku udah aplikasikan di wajahku. Ini sih warnanya kayak peach pink gitu. Aku suka banget, hasilnya tuh sangat-sangat natural menurut aku. Dan shimmernya juga gak over. Jadi masih aman banget buat kalian yang punya jenis kulit berminyak. Semua bahan-bahan yang aku pakai di sini itu bahan-bahannya aku rasa sih aman. Udah gitu harganya juga murah. Dan kebanyakan dari kalian mungkin juga udah punya. So bakal simple dan gampang banget dibuatnya. Sebelum lanjut, like dulu ya videonya. Udah gitu subscribe ke channelku Maria Sulisti. Dan aktifin juga untuk tanda loncengnya biar kalian tahu update video terbaru dari aku. Yang pertama ini dia bahan-bahan untuk membuat blushnya, yaitu bedak Marx. Harganya ini cuma 15.000 aja. Di sini aku pakai sheet yang krem. Bedak ini selain murah, dia juga bagus buat kalian yang punya tipe jenis kulit berminyak. Yang kedua ini alkohol, yang aku beli sih 70% kandungannya. Harganya 5.500, aku beli di apotek. Mungkin kalian bisa cari di apotek-apotek terdekat. Next, bahan yang ketiga adalah pewarna makanan. Di sini aku pakai warna yang merah rose gitu biar hasilnya nanti agak ngepink. Alat yang digunakan yang pertama adalah tempat bedak bekas. Biasanya sih kalian punya ya kalau misalnya bedak kalian udah habis. Terus yang kedua, mangkuk dan sendok. Step yang pertama, sebelum kita membuat, kita sterilkan dulu semua alat-alatnya, yaitu mulai dari tempat bedaknya, udah gitu sendok dan juga mangkuknya. Kemudian kita lap menggunakan tisu. Setelah semua alat-alatnya bersih, kita ke step yang kedua, kita ambil bedaknya, yang bedak Marx tadi, dan masukkan ke mangkuk kecil. Di situ sih kira-kira 1 sendok aja, atau secukupnya aja sih. Setelah itu langsung ke step yang ketiga, aku pakai si pewarna makanan, ini warnanya yang merah rose. Yap, masukkan aja beberapa tetes. Di tetesan awal sih aku pakai 4-5 tetes. Udah gitu, setelah itu kita campurkan menggunakan sendok sampai kayak lebih menyatu gitu. Dan kalau misalnya warnanya ternyata belum sesuai yang kita harapin, kita bisa tambahin lagi beberapa tetes. Ini aku tambahin kayak sekitar 6-7 tetes. Setelah itu kembali diaduk-aduk lagi pakai sendok. Dan pokoknya sih ini diulang-ulang aja sampai warnanya benar-benar sesuai warna yang kalian pengen. Dan ini hasilnya, warnanya udah jadi pink agak peach gitu. Ini sesuai yang aku harapin. Next kita akan masukin highlighter. Ini aku pakai highlighternya dari Wet n Wild. Kalau misalnya kalian gak punya highlighter, tenang aja, kalian bisa pakai eyeshadow yang pasti yang shimmer. Dan saran aku sih warnanya yang agak putih gold aja biar nggak terlalu merusak warna asli dari blushnya nanti. Aku ambil highlighternya ini menggunakan cotton bud, jadi dikit-dikit aja, nanti sambil diaduk-aduk lagi dan disesuaikan aja sesuai yang kalian pengen. Ini untuk campuran yang udah sesuai warnanya tadi, kita langsung masukkan aja ke tempat bekas bedak yang tadi udah kita siapkan. Dimasukin pelan-pelan aja karena ini tempatnya juga agak kecil, kalau nggak pelan-pelan nanti bisa berantakan. Setelah itu aku tekan-tekan gitu pakai sendok biar kayak lebih padat, dan kayak gini hasilnya. Ke next step, sekarang aku masukkan sedikit alkohol ke campurannya tadi. Kemudian setelah itu aku padatkan menggunakan tisu. Aku tekan-tekan, pertama ini aku pakai jari, tapi biar jari kita nggak kotor, aku ganti aja pakai sendok. Ya pokoknya ini ditekan-tekan sampai kelihatan lebih padat aja bedaknya.
Yaps, kira-kira kayak gini hasilnya. Dan ini waktu kena cahaya matahari, dia kayak lebih mengkilap gitu, karena memang efek shimmer dari highlighternya. Setelah kita diemin kayak beberapa jam, atau kalau aku sih ini seharian biar benar-benar kering. Sekarang aku akan coba aplikasiin, ya biasanya sih ini disesuaikan aja tempat kalian mengaplikasiin blush. Kalau aku sih di sekitaran pipi sampai mendekati telinga. Dan ini kalian bisa lihat bedanya untuk yang pakai blush dan belum pakai blush. Ini perbedaannya agak mencolok karena ternyata warnanya ini lebih intens dari yang aku bayangkan. Tara, dan kayak gini hasilnya. Di situ sih menurut aku dia warnanya masih natural banget kayak peachy pink gitu. Dan untuk shimmernya sendiri nggak terlalu kelihatan sih menurut aku. So, nggak kelihatan kayak menggila banget. Yep, itu tadi videonya. Semoga bisa membantu, bermanfaat, dan menginspirasi kalian juga ya. Oh ya, untuk warna blushnya, ini bisa kalian ganti-ganti aja sesuai dengan tipe warna kulit kalian. Karena pewarna makanan itu juga banyak banget macamnya. Kalian bisa mix juga biar mendapatkan warna yang sesuai kalian pengen. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu lagi video selanjutnya. Bye-bye! Halo, buat kalian yang penasaran, ini sebenarnya blushonya bisa hilang enggak sih? Aku akan kasih lihat sekalian waktu aku ngebersihin wajahku. Jadi di sini aku cuman pakai pembersih wajah Viva yang biasa aku pakai 2 step. Setelah itu langsung aja aku aplikasikan untuk mid cleansernya ke seluruh wajahku. Dan seperti biasa sih langsung pakai kapas aja dibersihkan. Dan kalian bisa lihat di situ kalau foundation, bedaknya dan lain-lain yang ada di mukaku udah menempel di kapas. Oke, dan sekarang wajah udah bersih dan gak ada sisa-sisa dari makeup lagi di wajahku.